Hai guys, selamat sore menjelang malam. Nih guys, aku lagi ngemil puding guys. Ini alhamdulillah irisan yang kedua guys. Oh lala. Habis enak guys. Jadi pengen lagi deh. Ya, abaikan diet untuk sementara. Mumpung ada dessert enak guys. Ini flanya juga edul banget guys. Legit maknyos. Kurang tambahin lagi guys. Nih, apalagi dimakan dingin dari lemari es guys. Woi, edul pokoknya mah. Enak banget. Rasanya asam-asam manis seger gitu. Flanya berasa aroma mangganya. Sensasi yang pas. Pokoknya mah enjoy pisang guys. Oke guys, kita langsung aja bagaimana cara membuatnya. Ikuti step by stepnya. Oke, kita jom. Oke, sekarang kita blender dulu. Tape singkongnya. Kita masukkan. Kita bantu dengan susu putranya, guys. Kemudian kita tutup dan kita oke, kita matikan, kemudian kita sisihkan. Kita masukkan agar-agarnya, guys. Kemudian gula pasir. Susu cair maksudnya. Kemudian santannya. Kita aduk. Kita kasih pewarna sedikit guys. Kemudian kita masukkan tapenya guys. Ini. Kita aduk. Kita masak guys, kita aduk-aduk dan biarkan sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih guys nih. Kita matikan apinya dan kita akan masukkan ke dalam cetakan. Oke guys, kita siapkan cetakannya yang sudah dibasahi dengan sedikit air. Kemudian kita tuang adonan puding tapenya. Dan biarkan dingin. Nih, sudah beku guys. Kemudian kita balikkan. Oops. Nah, seperti ini guys. Tuh. Cantik kan? Tinggal kita kasih topping. Nah, ini untuk bahan flanya ya guys, untuk topping puding tapenya. Oke, bagaimana step by stepnya? Ikuti, stay tune. Kita mulai
dengan cara membuatnya. Ini fresh milknya sudah aku taruh nih di panci. Kemudian kita masukkan nih gulanya. Kemudian tepung maizena. Dan ini vanila. Kemudian kita aduk sampai rata. Setelah rata, kemudian kita masak. Sekarang kita masak untuk bahan pelanya, guys. Kita akan memasaknya sampai mendidih dan sampai mengental, sampai meletup-meletup gitu, guys. Kita aduk. Harus diaduk terus ini, guys. Jangan dilepas ini adukannya. Biar tidak menggumpal. Guys. Sudah meletup-letup nih, sudah mendidih. Nah, seperti ini, guys. Nah, aku inginnya warna yang putih. Kalau pakai telur kan agak kekuningan gitu, guys. Nah, seperti ini. Setelah mendidih, kemudian kita masukkan mangganya. Sebagian. Jangan terlalu lama mengaduk, guys. Setelah itu kita matikan, tidak usah lama-lama. Plating, guys, untuk ngasih toppingnya nih. Taruh di sini mangganya. Di tengah sebagian, guys. Ya, segar. Nah, seperti ini, guys, hasil jadinya. Puding simple, rasanya seger. Apalagi dimakan dingin, guys. Siang hari. Wow. Tambah mantul. Lalalala, guys. Oke deh, guys. Sampai di sini dulu. Oke. Dah.